termasuk menjual adalah menjadi reseller. Termasuk menjual misalnya blantik, kalau wedhus sapi itu blantik. Ada juga cara di mana kita hanya menyebabkan orang lain membeli tanpa kita harus menjual. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman para pemirsa Sandikala, wabil khusus para keluarga Atomi ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu yang singkat saja, yaitu memperjelas tentang konsep bisnis ini yang dasar saja ya. Kalau selebihnya nanti di kelas-kelas ya. Kita ada kelas akuisisi, ada kelas private, dan ada kelas startup. Nanti yang banyak ada di sana. Tapi untuk dasaran, untuk mendasari bisnis ini, saya ingin menyampaikan satu sedikit ini tentang logika saja. Bahwa teman-teman, secara logis, bisnis apapun itu adalah tentang menjual barang atau jasa. Menjual barang atau jasa, atau menyebabkan pihak lain membeli barang atau jasa tersebut. Jadi ada dua ya. Yang pertama, kita secara aktif menjual barang yang menjadi dagangan atau jasa yang menjadi bisnis yang dilakukan ya. Bisa menjual secara wholesale atau grosir, bisa juga menjual secara retail. Itu menjual. Termasuk menjual adalah menjadi reseller. Termasuk menjual misalnya blantik, kalau wedhus sapi itu blantik. Ada juga cara di mana kita hanya menyebabkan orang lain membeli tanpa kita harus menjual. Contoh, saya menjadi anggota Atomi, member Atomi, subscriber Atomi. Kemudian saya menggunakan barang-barang yang dijual di Atomi, saya beli untuk diri saya sendiri. Saya menikmatinya, saya memakainya, karena ini adalah kebutuhan sehari-hari. Kemudian saya mengajak teman-teman saya, keluarga saya, menjadi subscriber saya, ya, menjadi follower saya, menjadi member saya. Lalu member-member itu, follower-follower itu, subscriber-subscriber itu kemudian membeli produk dari Atomi ini untuk diri mereka sendiri tanpa saya harus menjualnya. Mereka membeli sendiri seperti Anda membeli di e-commerce lainnya. Anda setiap hari membeli misalnya di Shopee, di Lazada, di warung apa saja, di tempat toko apa saja. Anda membeli dengan kesadaran Anda sendiri, pengen membeli dan membelinya di Atomi karena Anda adalah anggota Atomi. Ini adalah tipe yang kedua tadi, menyebabkan orang lain membeli tanpa harus menjual. Nah, ini konsepnya teman-teman. Nah, dua hal ini menyebabkan seseorang mendapatkan penghasilan, mendapatkan bonus atau mendapatkan keuntungan. Kalau menjual secara langsung, ya bisa mendapatkan keuntungan sesuai dengan berapa harga belinya dan berapa harga jualnya. Selisihnya adalah keuntungan dikurangi dengan biaya-biaya promosi dan lain sebagainya, atau asalnya gross profit menjadi net profit. Nah, di situ adalah keuntungan. Begitu juga ketika saya menyebabkan orang lain menjadi subscriber saya, kemudian orang lain itu membeli untuk kebutuhan mereka sendiri, oleh perusahaan saya diberi penghargaan sebagai orang yang menyebabkan orang lain membeli. Di sini yang penting adalah kita membangun tim atau membangun jaringan. Makanya kita menyebutnya pipa ke kanan,
dan pipa ke kiri. Ujungnya adalah ke rekening kita, karena naik ini pipanya ke arah atas ya, dari bawah ke atas. Oke, teman-teman, prinsipnya begitu. Artinya, kalau kita tidak bisa menyebabkan orang lain membeli, atau kita tidak bisa menjual barang yang kita beli itu, maka kita tidak mendapatkan apa-apa. Padahal kalau kita beli untuk dijual lagi, itu pendapatan kita nggak akan banyak. Menjual barang yang kita beli itu, kita tidak akan mampu menjualnya dengan begitu banyak. Berbeda dengan kita membuat satu jaringan sehingga subscribernya misalnya 5.000, 1.000 diantaranya membeli, kita tidak usah repot-repot, tidak packing, tidak mengorder ya, tidak order, tidak packing, tidak ngirim, tidak apa-apa, mereka melakukan sendiri dan sistem sudah membuatnya, kita tetap mendapatkan share profit di situ ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian begini, ada yang bertanya misalnya, kalau saya tidak mengajak orang, berarti saya membeli sendiri, apakah saya dapat share profit? Tidak teman-teman, prinsipnya adalah seseorang mendapatkan hasil itu karena dia menjual atau dia menyebabkan orang lain membeli. Seperti yang pertama-tama saya sampaikan ya. Jadi kalau itu tidak terjadi, maka kita tidak akan punya profit. Kalau itu terjadi tapi kita tidak mempersiapkan wadah kita, kita juga tidak dapat profit. Kita tidak dapat bonus. Karena apa? Karena dibuat sebuah aturan bahwa sebelum kita mengajak orang lain untuk membeli, kita beli dulu. Kita siapkan wadahnya. Ada wadah ember satu, dengan kita cukup membeli 350-400 ribu. Ember 2, 9 juta. Ember 3, 21 juta. Ember 4, 45 juta. Ember 5, 72 juta. Ya, sekitar itu ya. Kalau sudah punya ember 1 atau ember 2 dan kita mempunyai jaringan yang cukup banyak dan setiap jaringan itu pipa kanan maupun pipa kiri itu sudah seimbang masing-masing, minimal belanja, omset belanja mereka seluruhnya itu 9 juta, maka 9 juta kanan, 9 juta pipa kiri, maka uang yang mengalir kepada kita, kalau ember kita satu yaitu pembelian 350-400, kita dapat 290 ribu. Kalau ember kita 2 dengan pembelian 9 juta, ya hasil atau bonus kita adalah 870. Begitu seterusnya sampai ember 5 dan begitu seterusnya sampai omset ini semakin besar dari pipa kanan dan pipa kiri. Itu yang paling utama dan mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini sehingga ke depan teman-teman bisa lebih fokus untuk membangun tim. Membangun tim di sini kita harus bisa mencari teman-teman sebagai team builder ya. Kita tidak bisa membangun tim sendiri, kita tidak bisa bekerja sendiri, kita bekerja bersama-sama. Contoh, saya dalam 2, 3 atau 4 hari ini karena banyak permintaan sehingga sudah mencapai lebih dari 40 orang, saya taruh di kanan dan di kiri. Sudah ada 29 dan 11 atau 12 di kanan 29, di kiri 12 atau 11. Itu artinya teman-teman yang berada dekat dengan saya kena imbas semuanya. Kalau di bawah sana semuanya berbelanja, maka yang di atasnya sampai ke saya dan sampai atas saya, semuanya akan mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi di sini tidak ada yang dizalimi ya, dan tidak ada yang dimanjakan. Jadi tidak mungkin mendapatkan penghasilan tanpa menyebabkan orang lain membeli. Selamat malam. Tetap semangat.